Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Dikabarkan akan segera menikah. Namun Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman akan diganggu sosok ini. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Hubungan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dengan sang kekasih, Adit Pradana Jayusman, semakin menjadi perhatian publik. Bahkan keduanya dikabarkan akan segera naik ke pelaminan dalam waktu dekat. Rencana pernikahan Ayu dengan duda tajir melintir ini memang telah tersebar. Bahkan sampai ke telinga ahli tarot Jeng Nimas. Hal ini membuat Jeng Nimas penasaran untuk menerawang peruntungan sang biduan di masa depan Ayu dan Adit. Hal ini terlihat dalam unggahan video di channel YouTube milik paranormal Jeng Nimas. Dalam video itu, Jeng Nimas mengaku dirinya tak menangkap sinyal dua sejoli ini menaruh perasaan cinta yang besar satu sama lain. Bahkan Jeng Nimas mengatakan Ayu dan Adit akan bersatu. Meski telah optimis dengan hubungan pelantun tembang Sambalado ini, tak lama muncul sebuah kartu yang bernada kurang baik lantaran terdapat lambang tikus. Mengejutkannya, ini disebut bukan sembarang tikus. Simbol ini disebut menggambarkan perlemahan yang setiap saat siap mengintai jalinan cinta Ayu. Hal ini membuat paranormal viral ini meminta ibu dari Bilqis dan kekasihnya ini untuk lebih berhati-hati dalam menjaga hubungannya. Gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.